perkenalkan, aku Clara, siswi kelas 5 di STN 091 Cibareum. Dan ini adalah teman-temanku. Kami selalu pergi bersama ke sekolah. Sekolahku cukup besar sehingga menghasilkan sampah yang cukup banyak. Oleh karenanya, sekolah kami melakukan pembiasan baik dengan membawa bekal makan dan minum dari rumah. Setelah selesai belajar, di jam istirahat, aku dan teman-teman makan bersama bekal makanan kami di kelas. Ada pula beberapa teman yang jajan di luar sekolah dengan membawa wadah sendiri. Jika kami kehabisan air minum, kami bisa mengisi ulang di tower air siap minum. Jika makanan kami bersisa, kami biasanya membuang sisa makanan ke loseda atau lodong sisa dapur. Loseda ini berfungsi sebagai wadah untuk pengomposan sampah organik. Selain loseda, di sekolah juga tersedia bata terawang. Ini adalah sarana pengomposan lain untuk sampah organik yang tersusun dari bata berbentuk seperti kubus atau balok yang berongga. Rongganya ini berfungsi agar memudahkan oksigen masuk sehingga membantu proses pembusukan. Setiap sudut sekolah disediakan pula 3 jenis tong sampah. Tong sampah berwarna hijau dikhususkan untuk sampah organik. Tong sampah kuning untuk sampah non-organik, sedangkan tong sampah berwarna merah untuk sampah B3, yakni sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bohlam bekas, dan lain sebagainya. Kami berharap kebiasaan baik ini dapat menginspirasi teman-teman yang lain dalam upaya mengurangi produksi sampah, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dadah!